Fenomena ratusan burung pipit mati mendadak terjadi di areal kuburan adat Gianyar, Bali. Sementara seekor gajah Sumatera dewasa di Bengkalis, Riau ditemukan terluka akibat jeratan ranjau paku. Inilah video yang tengah ramai diperbincangkan warga Bali. Ratusan burung pipit tiba-tiba berjatuhan di tanah. Peristiwa yang direkam oleh Kadek Sutika, warga Bali ini terjadi di kuburan Banjarsema, Desa Pering, Kabupaten Gianyar, Bali, Kamis pagi. Belum diketahui penyebab kejadian itu. Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Bali menyebut perlu pembuktian secara saintifik karena hal ini bisa terjadi akibat pakan yang terkontaminasi pestisida, tertular penyakit, dan lain sebagainya.